Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Kitab Suci, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah hampir 4 minggu kita menjalani masa Prapaskah. Selama hari-hari itu, gereja mengajak umat Allah untuk berkumpul sebagai gereja yang bersekutu dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Pendalaman iman dan kitab suci selama masa Prapaskah dirancang sedemikian rupa oleh komisi pewartaan keuskupan masing-masing agar umat digairahkan hidup imannya dan menjadi semakin dewasa menjadi pengikut Tuhan Yesus. Melalui pertemuan-pertemuan ini diharapkan umat berpartisipasi dengan terlibat aktif menghadirinya. Mereka mendengarkan firman, merenungkan dan berbagi pengalaman iman untuk bisa saling meneguhkan satu terhadap yang lainnya. Bagaimana? Apakah Anda sudah aktif terlibat dalam kegiatan bersama di lingkungan Anda masing-masing? Pertanyaan ini sengaja saya lontarkan untuk memberi semangat Anda yang sudah terlibat dan mengingatkan Anda yang mungkin belum terlibat. Tidak ada maksud lain kecuali harapan bahwa kita bisa menimba rahmat melalui pertemuan umat tersebut. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan sentilan firman Tuhan yang saya kutip di awal renungan hari ini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Memang firman ini pada mulanya ditujukan pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun pesannya masih menggema juga bagi kita yang mendengarkannya pada hari ini. Dalam perkumpulan kudus, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa kita bersama-sama berkumpul dan membaca serta merenungkan kitab suci. Berkumpul dan berbagi adalah satu hal. Berubah dan mendewasakan iman kita oleh pembacaan firman itu. Satu hal yang lain lagi. Apakah ada dampak positif dan membangun hidup beriman kita setelah kita berkumpul dalam kegiatan mingguan selama masa Prapaskah di lingkungan kita? Jadi, perlu keterlibatan aktif kita agar ada yang bisa bawa pulang setelah perjumpaan tersebut. Saudara-saudari terkasih, ketika mempersiapkan renungan pada hari ini, saya bertanya kepada diriku sendiri, apakah yang kukerjakan ini berguna untuk para pendengarku?
Tetapi sebelumnya, apa ini sudah terlebih dahulu menginspirasiku? Saya jadi teringat pada apa yang pernah dikatakan oleh Santo Paulus begini: tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus bab 9 ayat 27. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus tersebut. Apa yang kita wartakan hanya sebatas teori belaka dan bukan dari hasil pengendapan dan penghayatan pribadi, akan menjadi bukan saja batu sandungan untuk orang lain, melainkan terutama menghakimi diriku sendiri. Kalau semua sudah kita lakukan dan kesimpulannya di ujung itu semuanya adalah firman Yesus ini, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, apalah arti semuanya ini? Apa gunanya kita berkumpul, berdoa, membaca dan merenungkan firman Allah dan berbagai pengalaman iman, tetapi Yesus tidak menguasai hidup kita? Tuhan tidak mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang semakin dekat dengan Yesus dan menyerupai Dia. Lagi, Santo Paulus berpesan begini: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi bab 2 ayat 5. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus ingin agar kita mau mendengarkan firman-Nya dan datang mendekat kepada-Nya. Kita diajak untuk mengalami dan tinggal bersama dengan Dia. Mengapa kita tidak memiliki pertanyaan seperti Simon? Guru, di manakah engkau tinggal? Bukankah Tuhan Yesus sangat terbuka? Katanya, mari dan lihatlah. Pengalaman pribadi dengan Yesus itu diawali dengan membaca dan merenungkan kitab suci. Hanya dengan membaca dan merenungkan Injil, kita dapat menyentuh Yesus, mengalami Yesus, dan mengenal Dia lebih dekat. Santo Hieronymus berkata, tidak mengenal kitab suci atau Injil berarti tidak mengenal Yesus. Siapa yang berkata mengenal Yesus padahal firman-Nya tidak pernah ia baca, tidak pernah ia dengarkan, dan tidak pernah ia renungkan? Memang benar, kata Tuhan Yesus, membaca dan melidiki kitab-kitab suci saja belum cukup kalau kita akhirnya tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perlu disadarkan bahwa pertemuan atau perkumpulan selama masa Prapaskah itu perlu diikuti dan disadari keperluannya. Namun jangan lupa manfaatkan saat penting itu untuk mengenal Yesus lebih dekat dan secara pribadi, sehingga hidup kita semakin diserupakan dengan diri Yesus sendiri. Apakah aku sudah meluangkan waktuku untuk membaca firman Tuhan selama ini? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk teguran Tuhan Yesus pada hari ini, bahwa kami harus rajin membaca dan merenungkan kitab suci, agar melalui firman itu kami dibentuk
dan dikuduskan. Bantulah kami menyediakan hati kami bagi sapaan Tuhan Yesus yang menghendaki kami mendekat padanya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.